Kayaknya sejenis tikus, bukan ya kawan ya? Ini kayaknya sejenis tikus. Ini keren banget sumpah. Akarnya tuh. Ini nempel nih. Nempel di tebing ya. Tebing pasangan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Siman di channel saya Siman Bonsai Sidawangi. Channelnya pemula yang lagi belajar membuat bonsai. Oke kawan, di kesempatan video kali ini saya lagi mencoba berburu lagi ya kawan ya, berburu bahan bonsai atau explore di alam liar ya kawan ya. Semoga saja kita mendapatkan bahan bonsai yang bagus ya kawan ya. Kita hanya memanfaatkan bahan-bahan lokal ya kawan ya. Oke, saya ditemani dengan bocil ya, anak saya Sidik. Oke kawan, ikutin terus ya. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe agar channel saya semakin berkembang ke depannya, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kawan semua selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke kawan, kita lanjut, ikutin terus. Oke kawan, di sini saya menemukan pohon daunnya seperti ini kawan nih. Ya, ini daunnya. Ini dari depan ini agak berbulu ya kawan ya, agak kasar, dan belakangnya itu halus, bulunya halus. Kalau ini kasar kawan ya, tuh. Ya. Kasar. Dan untuk batang mudanya seperti ini, seperti waru ya, seperti waru lokal, agak kemerah-merahan ya kawan ya. Coba kita ambil satu ya batangnya. Nah, ini dia kawan, ini seperti ini batang ini. Tapi nah, seperti ini kawan nih ya. Ini akarnya keren banget kawan ya. Ini kayaknya sejenis tikus, bukan ya kawan ya? Ini kayaknya sejenis tikus. Ini keren banget sumpah akarnya tuh ya. Ini nempel nih, nempel di tebing ya, tebing pasangan batu ya kawan ya, ini tebing, keren banget. Oh, tapi ini makan rayap kawan, mati sebelah. Oh, mati sebelah ya kawan. Kerowakannya istimewa kawan nih. Tuh jadi akarnya itu ya seperti tikus jenis loa ya, dan daunnya kayaknya bisa mengecil nih kawan nih. Untuk yang tahu kawan, ini pohon apa namanya. Tuh. Kalau sudah tuanya sih keras kawan ya. Wah, lumayan keras kawan kalau sudah tuanya. Oh, kawan. Keren banget sumpah. Coba kawan ya, untuk yang tahu ini nama jenis pohon apa, tanaman apa, boleh ngasih infonya di kolom komentar kawan ya. Keren banget perawakannya. Cuman ini susah nih ngambilnya ya, harus bongkar-bongkar, nanti saya dimarahin. Cuman ini sekedar info ya, ini bagus enggak kalau dibonsai.
kawan ya. Sini juga ada nih. Ini juga ada nih kawan. Dia berbuah, ini berbunga kawan ya. Ini bunganya seperti ini kawan. Nah, ini bunganya nih kawan nih. Kakak saya juga pernah ambil, cuma saya tidak tahu ini namanya apa. Tuh kawan ya, akar-akarnya tuh keren. Saya tertarik dari akarnya tuh. Tuh, tertarik saya dari pertumbuhan akarnya tuh. Keren banget tuh. Kawan lihat. Keren banget perakarannya. Keras. Tapi ini gampang mati ranting nih kawan. Nah di sini saya menemukan awar-awar nih kawan ya. Awar-awar ini daunnya, menurut saya ini bisa mengecil. Menurut saya awar-awar bisa mengecil kawan ya. Dan ini adalah daun terkecil dari awar-awar kawan ya, mungkin bisa jadi lebih kecil. Akarnya keren banget ya, ini tinggal ambil aja ini. Sumpah keren, mau saya ambil nih kawan ya. Oke, kita langsung eksekusi yuk. Daun terkecil kawan.
kawan. Ya, ini seperti ini hasilnya. Awal-awal itu sangat mirip dengan loa ya kawan ya, dari perakarannya itu. Ini nggak tahu saya nantinya bentuk apa ini. Soalnya di sininya akarnya kecil, sininya gede ya. Oke kawan, terima kasih yang sudah mengikuti video saya hari ini. Semoga bisa menghibur, bermanfaat, dan menginspirasi. Salam satu hobi, salam bonsai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.